Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Indonesia kembali menambah pundi-pundi medali di Asian Games 2023 atau 2022 Hangzhou, Tiongkok. Atlet skateboard Sanggo Dharma Tanjung berhasil tampil apik di Kiantang Roller Sport Center dengan raihan 1 medali perak. Atlet skateboarding Indonesia Sanggo Dharma Tanjung sukses meraih medali perak dari nomor street putra skateboarding di Asian Games Hangzhou, Tiongkok. Di partai final, Sanggo kalah bersaing dengan atlet asal Tiongkok Zhang Ji yang sukses merebut medali emas dengan total poin 231,14 poin. Sanggo keluar sebagai peraih medali perak setelah mendapat 200,63 poin. Selain bersaing dengan atlet skateboard asal Tiongkok, Sanggo juga bersaing melawan atlet skateboard peringkat ketiga dunia asal Jepang, Ginu Onodera. Dengan raihan medali perak di Asian Games Hangzhou, dirinya mengatakan target selanjutnya yang ingin dicapai ialah tiket untuk lolos ke Olimpiade Prancis 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.